keadaan kamu gimana? Aku nggak demam, sayang. Kayak kesleo gitu. Iya, aku cuma cek aja. Kali aja karena kamu kesleo jadinya badan kamu panas, nggak ada salahnya kan? Aku baik-baik aja, Pak. Mungkin sebentar lagi aku bisa balas Dion. Iya. Tapi ingat ya, kamu harus hati-hati. Kamu tahu kan seberapa bahayanya dia? Kamu juga hati-hati ya? Iya, aku pasti hati-hati. Aku pulang dulu ya. Yang penting aku udah lihat kamu aman-aman aja. Sel. Hati-hati ya. Kamu tahu nggak? Kamu tuh udah lebih dari satu kali ngomong hati-hati. Iya. Aku itu mengenal baik kamu. Kamu itu sehari-hari sekarang mengurusi anak-anak kamu. Apalagi dengan kondisi seperti saat ini. Terus siapa yang mengurusi kamu? Ayo udah, gak usah berpikir yang macam-macam. Terima kasih ya, Kusuma. Sepertinya Anjani sudah mulai bisa menerima aku sebagai teman. Semoga kedepannya segala sesuatunya akan berjalan lebih lancar. Apaan sih lu, Dit? Oh, yang apaan tau gak? Apa sih lu? Kagetnya lebay banget. Yang ngeliat setan aja lu. Ya lagi lu ngapain sih ngagetin gua mulu kerjaannya? Keluyuran kemana lu? Gua kayak emak-emak deh, posesi banget. Ya gua abis dari luar lah cari angin, nongkrong di warkop. Emang gak boleh? Ya gak apa-apa sih. Gua cuma gak mau aja kalau sampai lu nutupin sesuatu dari gue. Gua aja kalau ada kerjaan bagi-bagi sama lo. Awas aja ya kalau sampai lo bohong sama gue. Udah lah, lu tenang aja. Lu bisa gak sih gak usah seujun sama gue? Nih, gue bawain lo makanan. Udah masuk. Sini. Nih, bawa. Thank you. Gue akan sia-siakan momen dimana gue bisa deket sama Saka tanpa diganggu sama siapapun. Banyak banget, Bu, makanannya. Ibu habis order? Enggak, tadi Kusuma datang ke sini. Dia bawa semua ini. Pasti Pak Kusuma menggunakan masalah kita ini, Bu, untuk mendekati Ibu, supaya hati Ibu tersentuh. Dante, kamu tuh jangan negatif thinking dulu. Kita tuh harus menghargai niat baik orang. Ya? Iya, Dante. Benar kata ibu. Sel, kok kamu lama banget perginya? Ah iya, Bu. Di apotek biasa Selin beli itu habis vitaminnya. Makanya tadi Selin nyari-nyari dulu, terus ketemu sama teman aku. Jadi ngobrol dulu tadi, Bu. Gimana pencariannya? Ada clue? Nggak ada. Ya udah, nggak apa-apa. Nanti gue bantu cari lagi ya.